Yang berbahagia, Insinyur Profesor Akademisyen Dato' Dr. Chua Wen hari ini dipersilakan berdiri untuk menyanyikan lagu negaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Salam satu Malaysia. Salam Perak Aman Jaya. Pertama sekali, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih khususnya kepada JPN Perak, YTR Communications dan Frog Asia, Frog Asia atas jemputan ini dan atas penganjuran Hari Profesionalisme Peringkat Negeri Perak pada pagi ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang terdiri daripada pengetua, guru besar, penolong-penolong kanan, guru-guru ICT dari kesemua 1,094 prasekolah di Negeri Perak dan juga kepada wakil-wakil JPN dan EPD di Negeri Perak. Alam pembelajaran baru dari peringkat Negeri Perak. Sekian, terima kasih. Dan media sekalian, iaitu kerana kita tahu bahawa hari ini kita menyaksikan pelaksanaan projek Satu Bestari Net yang merupakan satu program besar yang telah pun dilancarkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Pada hari ini pelancaran itu dilakukan di Negeri Perak kita. Saya dipahamkan Negeri Perak antara negeri yang terbesar dari segi jumlah sekolah dan juga jumlah guru yang terlibat. Kita menjayakan, saya dipahamkan juga bahawa kesemua sekolah yang terlibat lebih kurang 10,000 sekolah menengah dan sekolah rendah dan mereka akan menggunakan apa yang diistilahkan sebagai satu platform pembelajaran. Ya, yang ini yang disebut itu yang dipanggil sebagai Frog VLA. Ya. Jadi kaedah ini sebenarnya bagaimana mereka dapat menggunakan platform ini untuk mendapatkan segala maklum balas, ya, konten yang saya sebutkan dalam ucapan saya tadi, dan saya dipahamkan bahawa dalam Frog ini telah melibatkan ribuan guru-guru yang menyediakan dari segi K-Perak kita. Di mana yang saudara-saudari sedia maklum, K-Perak merupakan sebuah agensi di bawah kerajaan bagi memastikan dari segi menjadikan Negeri Perak sebagai negeri yang berteraskan ilmu pengetahuan atau knowledge-based state. Kerajaan negeri telah pun menyediakan sebuah blueprint beberapa tahun yang lampau bagi memastikan supaya seluruh Negeri Perak kita ini mendapat akses kepada internet dengan dari segi broadband penetration-nya di semua kawasan dan tempat, kawasan perkampungan dan juga kawasan bandar dan luar bandar.